Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah Pangdi serang Mang Ade, Mang Ade Lonok di acara Opera Panjapa. Ka pasar Minggu teu make calana. Tong ka mana-mana sagedeung deui aya Opera Panjapa. Ya eh. Kita mau ngadain podcast keliling. Ya. Pernah sih ada komedian bikin tuh namanya Denny Canggung kalau nggak salah. Cuma nggak begitu up gitu ya. Denny Canggung. Ya. Oh pernah ada yang bikin. Pernah ada yang bikin. Oh. Cuma kita. Tapi nggak bagus ya? Bukan nggak bagus, kurang gitu. Kurang. Nggak. Kalau nggak bagus itu tidak sama sekali ini kurang. Iya iya. Jadi gitu. Ini kurang kok diikutin gitu. Nah kita mau tambahin gitu. Iya iya. Supaya kita lebih dari dia gitu. Iya iya. Kenal ya. Ini Canggung? Enggak, saya emang nggak kenal. Nah. Emang isi konten podcastnya apa sih waktu itu? Nggak jelas. Oh nggak jelas. Jadi jalan-jalan gini ya pakai gerobak. Pakai gerobak. Ya nggak jelas emang tuh. Nah nanti lo host. Ya. Lo keeping. Jadi. Hah? Host keeping dong kita. Nah, ini siapa nih? Ini bagian ini anak bun campus, anak bontotnya hulek ya. Cucu. Oh, cucu. Lu punya anak. Jadi ini campus ada di sini nih yang ngambil gambar. Nanti lu wawancara-wawancara aja ketemu siapa lu wawancarain aja lu ngomong oh, aja ya. Oh, oke oke. Nah, jadi ini hijau banget petalam nih. Dua kata lucu. Woi dongkal. Dan utu lu buka acara dulu nih. Ya udah siap-siap yuk. Kita mulai ya. Okay. Gunting pita enggak usah ya. Oh, enggak usah dong. Karena langsung kita mulai. Oke, kameranya. Oh, kameranya sebelah sini. Berarti kita ke sini. Sini kita standby ya. Sini sini kameranya, Bro. Oke. Nah, kita ketemu lagi di jalan, polling. Jalan. Udah bisa kita mulai? Bisa berjalan. Oke. Hah? Oke. Oke, kita ketemu lagi jalan. Di polling podcast keliling. Nah, guys, seneng banget. Vero, welcome di polling podcast keliling. Thank you banget udah ngajak untuk collab hari ini. Iya. Nah, kita mau bahas tentang apa nih? Pokoknya banyak banget yang pengen tahu tentang lu, Bro. Nah, pengen sebenarnya lu awal masuk ke entertain itu gimana sih? Oh, kalau gua kan kebetulan kan dari daerah, dari Manado. Oh, Manado? Iya. Muka lu padahal Jakarta banget. Orang Manado. Emang Jakarta kayak gini mukanya. Iya, iya, terus. Itu ngapain ikut-ikut? Ini dia kreatifnya apa? Dorong ya. Oh, hobi. Oke, oke. Oh, iya. Kalau kalau hobi kita cerita awal dulu, dia baru ceritain asalnya mau ke hobi aja. Oh, kreatif. Oh, jadi lu dari Manado. Iya. Terus lu gimana bisa nyampe langsung di Nah, jadi waktu itu ikut acara pemilihan model. Model. Menang nih juara satu. Oh, oke. Okay. Itu langsung deh ikut casting-casting. Walaupun semuanya tak semudah dan segampang yang orang bicarakan. Iya, iya, cuman, iya. Cuman ya pada akhirnya gue berhasil lah menaklukkan Jakarta gitu. Iya, iya. Udah tadi alamat udah, Manado tadi udah. Pak, kita ini bener jalannya Pak. Oke, bener. Oh, bener. Hah? Ini gimana sih? Eh, perasaan itu diatur lu menjalannya nih. Oke, oh jadi lu waktu awalnya jadi model itu masih sekolah? Ini masuk bro, ini wireless sistemnya. Oh wireless. Lu masih sekolah waktu itu? Waktu itu udah kuliah. Udah kuliah? Udah kuliah. Oh iya iya. Oke guys, jadi. Pak! Jangan buntu. Hah? Buntu? Iya dong buntu nih. Kreatif. Lu gimana sih kreatif? Ini kita kalau terusin Pak istana boneka nih. Jangan. Kalau diterusin istana boneka. Belok kanan istana jin. Jangan. Kalau belok kiri kos-kosan One Direction tuh. Putar balik. Putar balik aja kita. Oke kalau begitu. Kita ke kontrakannya Power Ranger. Oh kitanya juga muter balik. Iya, iya, iya. Oke guys, sorry guys. Ternyata nih, aduh. Lu nggak lihat dulu dong konten aslinya. Ini dia ada di Denny Cagur TV, polling. Podcast keliling. Gimana podcastnya mau berhasil coba? Iya, aduh. Oke guys, berarti tadi Vero itu
lu waktu ikut model itu bro, lu yang daftar apa didaftarin orang atau gimana? Jadi dari Manado itu kan diminta tadinya jadi juri untuk yang pemilihan di daerahnya. Jadi banyak daerah tuh yang ikut, dari Kalimantan ada, dari Papua ada, dari Surabaya ada gitu. Nah yang dari Manado, gue jadi jurinya. Tiba-tiba ketika gue jadi juri Jakarta, gue disuruh ikut jadi modelnya. Ntar lu. Lu ada gak sih pertanyaan lebih berkualitas? Dia cerita tentang jadi juri, lu nanyain honor jurinya. Lebih ke perjuangan dong, ngapain nanyain honor juri? Beli. Tuh. Beli bang. Malah ngaso. Hei. Kok horor banget ya? Jangan ngaso. Ini. Malah ngaso lagi. Capek bang. Ya ntar. Ntar bang. Ini ada makanan enak nih, Rizal Batik mau gak bang? Rizal Batik. Aduh. Mau nggak bang? Mbak, lontong sayur dua, Mbak. Lontong sayur dua. Ini apa nih? Susu tirek ya bukan? Wah, ada apa? Ada artis. Wah, Bang Pero. Nah, saya ngefan banget tuh Bang Pero. Aduh, ini apaan? Cet tembok? Bukan. Bang, ya lo. Tahan dulu Mbak, ini syuting dulu Mbak. Nah, biarin baik dah saya juga ikut syuting. Biarin warung saya yang jagain. Yuk. Jangan. Nanti dagangan gimana? Ya udah, lu aja yang dagang, sini gue yang nganu. Ya, orang saya lagi nanya-nanya ini. Yuk, saya boleh ikut syuting kok. Tahan dulu, ini apaan malah tanya-tanya dagangan. Tanya-tanya dagang gini, ini artis. Ini siapa kita juga enggak tahu. Udah saya aja udah, yuk. Sorry. Hai. Ini security mana sih? Security. Lu tarik-tarik ini jadi ngikutin. Tarik cepetan. Ah, masuk kandang enggak? Masuk kandang lu pikir gua ayam. Ini minuman apa? Kok warnanya ungu? Ini minuman yang pernah ada di kamu. Awas itu kameramen kecekek, woi. Aduh. Ini ngapain ini? Ini ada ular piton ini. Jangan kreatif, diatur dong ini, woi. Aduh. Ngapain? Lagi syuting. Ya biarin bentar saya yang jawab, tenang aja. Oh iya. Saya yang jawab. Oke, Vero. Kalau lu ngerasa waktu itu pertama kali syuting ke Jakarta itu syuting apa? Syuting OPJ. Bukan. OPJ belum kenal, dia belum tahu orang masih kecil. Ayo waktu itu syuting OPJ. Syuting sinetron. Waktu itu sinetron walaupun enggak langsung peran utama. Iya. Pasti peran kocom apaan tuh? Wah. Jadi lu ngerasain juga bro, nggak peran utama? Enggak lah, ngerasain pastinya. Kok, sorry ya kita lagi syuting. Ini apaan lagi ya? Modongnya. Bang, minggir dong bang, ini ada adek-adek naik odong-odong aku nih bang. Ini lagi syuting. Ini adeknya tuh bang. Maaf ya mas ya, ini anak saya. Soalnya kalau gak diturutin permintaannya dia suka ngutuk saya loh. Balik ya. Adek-adek, ini ada orang syuting gak bisa lewat, tiba-tiba odong-odongnya mogok. Enggak, aku mau jalan lagi. Iya sabar ya. Tapi gak bisa, ininya juga mogok, ada syuting. Ini aja nih, minum. Enggak. Bu, ini anaknya nemu di mana, Bu? Ajis, cucunya nonton. Yuk, siapa namanya cucunya? Siapa namanya? Acen. Acen, Ningkong Acen. Ini anak saya loh, masa udah punya cucu? Oong. Pak, adek, bapak, pak. Anak. Acen. Adik, dolong odong-odong om ya. Enggak. Ayo, dolong. Kreatif ini gimana sih, odong-odong? Ayo, di beres-beresin dong nih, mau ngobrol lagi nih. Ntar dulu, pak. Bisa enggak balik arah dulu, pak? Balik, gak bisa dong. Ini ribet banget tuh balik. Panjang segini, lu suruh balik arah. Giginya bang. Prein dulu, giginya prein. Kita ke lokasi naik odong-odong aja dah. Giginya prein. Oh udah. Eh nyala nih, ke lokasi. Kamera sini. Jadi kita naik ini nih. Iya, pokoknya tadi Vero itu ternyata pernah ngalamin jadi figuran-figuran. Saya ikut ya. Naik sono. Gimana sih? Maaf ya bang, syuting ganggu ya bang. Yaudah. Onnya kecam. Maju terus, bang. Pernah ngalamin jadi figuran juga ya? Pernah. Oke. Gimana sampai akhirnya lu bisa jadi peran utama dari figuran itu? Pak, jangan ngebut-ngebut ya pak. Ya pak. Itu semua proses sih. Oh proses. Semua proses, jadi kita... Bang, minum bang. Ketika acting kita dilihat bagus, ada peluang baru. Buset bawa odong-odongan kebalik gini bagaimana ceritanya? Awas nabrak. Bang, mending gua aja deh bang yang bawa. Gua yang bawa. Gua tolong. Hei, woi, ini gimana sih? Bang, lu jangan ngadeng hati, Bang.
Honor paling rendah yang pilih, pernah diterima. Pilih. Paling rendah. Pilih. 500.000. Pilih tunggu kan. Oh, yang benar pilih. 500.000. 500 aja paling rendah. Gua pernah 75. Hop udah sampai. Udah sampai lokasi. Udah. Hop. Pilih. Jangan gas pilih. Udah nih. Udah sampai lokasi. Aduh. Udah sampai lokasinya. Udah. Jauh banget ya. Iya, jauh banget ya. Pertanyaannya gerobak gua kok hilang. Wah, ini gimana sih gerobaknya hilang? Oh ini. Udah nih. Yang mau lihat tonton aja Deni Cagur TV deh, ada polling. Ada. Pak. Panas. Ini panas. Odading. Ayo Odading. Odading campur tarigu. Anu galing. Kamarana Waduh, sok. Ayo naon wae. Mangga. Odading ini Odading viral. Odading. Yang Odading. Rasanya ingin seperti Iron Man. Nah. Ya. Oh, ini. Belilah Odading ini akan membuat Anda menjadi Iron Man. Ya, Odading mangga cobian, Odading. Cobian nama gratis. Kita Odading naon? Odading campur terigu. Oh. Tabung terigu. Bibir jeding. Bibir jeding. Mulutnya bau. Daging campur terigu bibir jeding mulut. Ini nyocolin boleh ini, boleh gratis. Ini cakwe. Kalau nyobain gratis boleh silakan. Ini asli enggak makan bisa dimakan. Asli iya mah. Oh, bukan dami ya. Silakan. Bisa pantun teh, Akang? Aduh, abi mah aya pantun mah tuh jago nak Kang Deni. Wah, aduh. Ke pasar Minggu membeli oleh-oleh. Belilah Odading Mang Oleh. Mangga. Ada lagi. Ganti ya, bukan ikan hiu lagi ya sekarang ya. Ada dong ikan hiu. Ikan hiu lagi. Ikan hiu makan tutut. Tetap. Siapa takut? Kayak nyambung pantunnya loh. Makan dulu dong. Makan. Ini yang bayar odong-odong saya siapa nih? Ini belum bayar odong-odong nih. Dok, mangga sampai cobian. Tapi pantunnya beda sama yang viral lah. Oh, ada. Iya. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Kopi dulu dong. Ada gula, ada semut. Cakep. Ada kopi. Atau naon. Kopi dulu atau akan kecil. Lagi nang. Satu lagi. Pantunnya gak seru. Gak kayak di pira. Depan disini biar enak. Pantunnya di depan aja. Biar enak. Bukan gak enak. Teka tingali. Teka dulu. Ayo yang nugelis. Ayo gelis pisan. Ikan hiu makan tomat. Cukup. Ikan hiu. Tomat. Ikan hiu makan tongkol. Cukup. Ala filterina all. Nah sekarang gini. Nih. Mang Ade ini kan viral karena pantunnya yang lucu-lucu. Kita kasih kesempatan untuk mempromosikan produk-produk ini. Waktu itu Odading Mang Oleh langsung viral, antriannya tuh sampai waduh panjang banget. Sampai dia ke jadi Uzbekistan. Tuh, Uzbekistan. Sampai ke Uzbekistan. 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 Ah, udahlah. Oke, Mang Ade, coba promosiin kerupuk ini dengan gaya Mang Ade. Tapi Mang Ade ini jadi duta kuliner loh. Duta kuliner di Jawa Barat ya, harus bisa Barat, nih. Coba. Ikan hiu makan kerupuk. Cakep. Artinya. Kerupuk, belilah kerupuk ini. Rasa udang terasi. Padi dahar nangena. Dina tenggorokan oge ngagulusur. Cocok ngejeng makan baso. Lamun temeli ngaliwat ke rumah saya. Gua sangren sukuna. Yang artinya. Artinya. Beli makanan ini. Ada di bawah ini. Gua sledding. Kalau enggak dimakan. Gua sledding. Gua kakinya sledding. Kalau enggak beli kerupuk ini. Ya. Lagi. Saya kangen nih kayak yang viral dong. Jalankan. Ada lagi ini apa ini? Mancing-mancing aja lu. Pisang. Mikir lu bang. Ayo Kang Odin bisa. Jalan-jalan ke negara Jepang. Cakep. Kalau pulang membeli kerupuk. Cakep. Belilah pisang ini. Ya. Karena inilah pisang cau. Ya. Pisang cau. Ya. Halus. Pisang cau. Pisang teh cau nya. Ya. Sok lain deui Kang Deni lah. Deui. Nah, ya panci Mang Dadang. Ya. Panci Mang Dadang. Wes. Dapatkan segera panci Mang Dadang di posyandu-posyandu terdekat di rumah Anda. Kalau tidak memberi panci Mang Dadang, orang bakal ditakol bujurnaku panci ieu. Oh, gitu.
Kata-kata viral nggak keluar. Lagi. Ya, Mang Ade sehat selalu ya. Pokoknya Mang Ade ntar ada nih, selama di OVJ sini, sampai selesai nanti ya. Yap. Oke, tetap bareng kita di Obra Banyak Polos. Ya. Hey.